Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pandemi kekayaan Bupati Kuningan naik sebesar 6,4 miliar rupiah. Harta kekayaan Bupati Kuningan Aceh Purnama mengalami kenaikan mencapai 6,4 miliar rupiah dalam satu tahun belakangan. Kondisi tersebut serupa dengan sejumlah pejabat lain di Indonesia, di mana hartanya naik di tengah masa pandemi COVID-19. Dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di laman KPK, harta Aceh Purnama saat ini sebesar 16,8 miliar rupiah. Jumlah itu naik hingga 6,4 miliar rupiah dalam kurun waktu 2019-2020. Dalam laporan tersebut, bertambahnya harta kekayaan Aceh berasal dari naiknya harga tanah yang dimiliki. Aceh tercatat memiliki 13 aset tanah dan juga bangunan yang di tahun 2019 dihargai 7,3 miliar rupiah. Di tahun 2020, 13 aset tanah dan bangunan tersebut nilainya naik menjadi 15,5 miliar rupiah. Itu artinya harga kekayaan Aceh Purnama dari aset tanah dan bangunan bertambah sebanyak 8,1 miliar rupiah. Namun, harta Aceh Purnama dari kas dan setara kas justru mengalami penurunan. Di tahun 2019, kas dan setara kas yang dimiliki Aceh sebesar 1,06 miliar rupiah, sedangkan di tahun 2020 turun menjadi 30 juta rupiah. Begitu juga dengan harta dari alat transportasi dan mesin. Di tahun 2019, Aceh memiliki 9 unit kendaraan baik motor maupun mobil senilai 1,9 miliar rupiah. Di tahun 2020, meski jumlah kendaraan bertambah menjadi 10 unit, namun nilainya turun hanya 1,8 miliar rupiah. Untuk diketahui, penyampaian laporan harta kekayaan Aceh Purnama di tahun 2019 dilakukan pada 19 Maret 2020, sementara penyampaian laporan pada tahun 2020 dilakukan pada 29 Maret 2021.